Ya, halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Zen. Kali ini aku mau jajal mie ricis, mie instan fire level 0. Ini mie goreng rasa keju. Bagaimanakah rasanya, bagaimanakah tentunya? Mari kita langsung lihat saja. Kita buka dan kita bikin. Dan ini dia teman-teman, ini ada bumbu mie ricis Factoria, ini bumbu keju dan bumbu cabai serta minyak. Udah itu doang, dan minyak sepertinya biasa ya. Kita langsung saja buka ya bumbunya. Ini dia teman-teman, ini bumbunya, ini seperti keju ya, ini dan ini kayak sambal biasa ya, sambal kayak sambal, bukan sambal caos tapi sambal lombok ya, lumayan beda ya ini ya, ini kecunya dan ini minyaknya. Oke, langsung aja kita beri minyak, udah dimasak. Dan ini dia teman-teman, kita jajal aduk, harusnya warnanya kuning ya. Wah, seperti mie biasa ya. Ini mie ricis, lebih banyak sih daripada Indomie. Kayak lebih ke mie sedap ya. Teksturnya ya. Wow, baunya. Baunya kayak nabati. Ya, baunya beda. Ya, nggak terlalu coklat ya. Ya, langsung saja kita cicipi. Cus. Oke guys, kita jajal cicipi. Ini langsung matang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak mie goreng, cuman bumbunya kayak kerasa nabati ya teman-teman. Kayak makan snack yang 500-an nabati itu ya, kayak penuh keju. Kejunya berasa, pedasnya nggak sama sekali. Jadi teman-teman, ini rasanya ya, kecapnya nggak terlalu berasa, cuman berasa kejunya ya. Yang dan baunya kayak bau makanan nabati, persis blok, banyak kejunya. Dan teksturnya ini seperti kayak mie sedap ya. Dan porsinya kayak mie Indomie, tidak pedas sama sekali, tidak ada unsur pedas. Ya ini enak sih, tapi mungkin kalau banyak-banyak blenger ya teman-teman, kayak enak. Ini murah sekali, harganya ada promo 2.800 dapat 2, jadi aku jajal beli. Semoga ini bermanfaat untuk reviewnya, review jujur untuk pecinta mie khususnya anak kos.